Ya, jadi kenapa saya ambil perkara ini? Karena memang saya lihat ada unsur kezoliman ya yang dilakukan oleh Virgon. Saya nggak tahu ngerti motifnya seperti apa. Saya membayangkan bagaimana seseorang dituduh sebagai pelakor sementara dia sendiri. Seorang wanita dituding selingkuhan Virgon, Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa layangkan somasi terbuka. Merasa dirugikan dengan tudingan jadi selingkuhan, Tenten Anissa somasi Vigoun dan Inara Rusli baru-baru pada Selasa, 2 Mei 2023. Somasi terbuka tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Tenten Anissa, Milano Lubis di hadapan awak media. Lebih lanjut, pihak Tenten Anissa menunggu Virgoun dan istrinya meminta maaf dan memberi klarifikasi dalam kurun waktu 2x24 jam. Dijelaskan Milano, kliennya belum terbukti melakukan perselingkuhan dengan Virgoun. Sebelumnya, Inara memang sempat menyebarkan surat pernyataan Virgoun diduga selingkuh melalui story Instagramnya. Dalam surat pernyataan tersebut, turut menyangkut nama dari Tenten Anissa. Dampaknya membuat Tenten Anissa dan keluarga dihujat hingga membuatnya sedih dan kini pilih buka suara. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan keduanya tidak melakukan klarifikasi dan meminta maaf, maka Tenten Anissa akan melanjutkan ke jalur hukum. Ya, jadi kenapa saya ambil perkara ini? Karena memang saya lihat ada unsur kezoliman ya yang dilakukan oleh Virgoun. Saya nggak tahu ngerti motifnya seperti apa. Saya membayangkan bagaimana seseorang dituduh sebagai pelakor sementara dia sendiri tidak tahu. Bayangin ada surat pernyataan seperti itu yang bawa nama dia, walaupun nama depannya salah, tapi panjangnya sama, persis. Mungkin dia tidak hafal juga mungkin. Pada waktu bikin pernyataan itu, tidak apa nama singkatannya apa, A itu. Nah, sebetulnya benar. Dan kita meyakini bahwa karena ada postingan-postingan lagi dari istrinya yang menyerang klien kita. Makanya saya bilang, ini sudah ada penzoliman yang sangat luar biasa. Yang kita sendiri kalau dari orang hukum sebenarnya ngerti maksudnya apa, tapi itu konsumsi kita lah. Tapi yang jelas, klien kami tidak mau melaporkan, hanya melaporkan istrinya. Tapi Virgoun juga. Kita tidak mau memberikan kesempatan.